Kolonel Penbi Putu Sucahyadi resmi jabat Komandan Lanut I Gusti Ngurah Rai. Kolonel Penbi Putu Sucahyadi secara resmi menjabat Komandan Lanut 1 Gusti Ngurah Rai setelah dilantik oleh Panglima Komando Operasi Udara 2, Marsekal Muda TNI Minggit Tribowo, pada Rabu tanggal 27 Maret tahun 2022 di Gedung Serbaguna Suryadi Suryadarma Mako Opsud 2, Makassar. Kolonel Penbi Putu Sucahyadi menggantikan Kolonel Penbi Reza RR Sastranegara pada upacara militer serah terima jabatan Aperkas Koopsud 2, Komandan Lanut 1 Gusti Ngurah Rai dan Komandan Lanut TGKH. Sebelumnya Kolonel Penbi Putu Sucahyadi menjabat Asisten Operasi Kosek 2, sedangkan Kolonel Penbi Reza RR Sastranegara melanjutkan tugasnya sebagai Asisten Operasi Kas Koopsud 2. Pangkoopsud 2 Marsda TNI Minggit Tribowo, dalam sambutannya mengucapkan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Penbi Reza RR Sastranegara dan Ibu Reza Sastranegara atas kontribusinya yang baik demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Pangkoopsud 2 Marsda TNI Minggit Tribowo, mengucapkan selamat kepada Komandan Lanut I Gusti Ngurah Rai yang baru Kolonel Penbi Putu Sucahyadi, serta Ibu Putu Sucahyadi. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Turut hadir dalam acara Sertijab, Kaskoopsud 2 Marsma TNI John Amarul, Irkoopsud 2 Marsma TNI Eduard Sriwisnu Murendro, Komandan Komando Sektor 2 Marsma TNI Irwan Pramuda, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI David Yohan Tamboto, para asisten, para kepala satuan kerja, staf ahli Koopsud 2, perwakilan perwira, bintara, tamtama, dan PNS. Dalam rangkaian sertijab Komandan Lanut I Gusti Ngurah Rai, juga diseraterimakan jabatan Ketua Pia Ardia Garini Cabang 5 Daerah 2 Lanut I Gusti Ngurah Rai dan Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut I Gusti Ngurah Rai dari Uphik Reza Sastranegara kepada Ria Putu Sucahyadi yang dipimpin oleh Ketua Pia Ardia Garini Daerah 2 Koopsud 2 Ni. Anti Minggit Tribowo dan dihadiri Pengurus Pia Ardia Garini Daerah 2 Koopsud 2.